ada tapak jala, kuse, jungjung derajat, gitu, lapat gitu ya. Di harga pas 100 ribuan saja dengan sebagus ini. Ini lapat semua, natural alam, Pak. Request sertifikat boleh, di request ring perak boleh. Cuma ini saya sengaja ringnya alpaka. Ya Allah, ini ada lagi. Wih, sangat bagus. Hampir sempurna ini. Nah, ini menurut yang punya ini seperti huruf nun ya. Ya, ini junjung derajatnya juga jelas banget ya. Nah, ini logonya Ying Yang. Kalau cari ini yang ada motif logo Ying Yang, yang paling tepat adalah di Yudhistira Gemstone Surabaya. Yang ini jenis batunya apa ya, Pak, rata-rata? Ini kebetulan kami ya bukannya anu seluruh Indonesia, bongkahan saya beli, Pak. Yang utama ya, Sulaiman Batu Raja, itu dari Batu Raja, Lampung ya, Pacitan, Sulawesi, Karangnunggal. Karangnunggal itu Tasik, Pak ya. Harganya 50 ribuan saja, Pak. 50 ribuan, ya man ulung. Takutnya ada yang kena tipu, asli-asli, oh ini treatment, Pak. Oke. Wih, stoknya. Ya kebetulan kami datang virus, Pak, baru-baru ini. Oh ya, iya. Ini contohnya. Oke. Barangkali mau bijian, kodian, silakan lah. Ya. Ini kecubung berhasil ya, Pak ya. Ini yang sudah jadi. Ini cuma 100 ribuan, tinggal pakai. Kalimaya. Kalimaya. Yang sintetis. Yang sintetis, iya. Harganya sama ya, Mbak ya? Oke, kinclong, kinclong, kinclong. 100 ribuan per kodi ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Saat ini saya akan mereview kembali ya. Nah, ini di depan saya adalah Yudhistira Gemstone. Bahwa di Yudhistira Gemstone Surabaya ini adalah merupakan salah satu distributor ya, atau segala macam batu permata dan batu akik yang cukup besar di kota Surabaya. Nah, ini kita pengen tahu ya, kita cek lagi, kita tunjukkan lagi apakah banyak yang baru. Halo, assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam. Iya, bos besar. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Mbaknya gimana kabarnya? Baik. Oke. Mbak. Baik ya, Mbak ya. Oke. Ini Pak Yudi, saya hadir di sini seperti biasa mau minta izin lagi untuk mereview barang-barangnya ya, Pak ya. Ya, boleh. Gimana banyak yang baru, Pak? Oh, alhamdulillah kebetulan gitu ya. Sekarang banyak yang datang barang bagus-bagus gitu. Baru-baru. Kalau yang kemarin alhamdulillah udah pada laku gitu ya. Terima kasih yang sudah berbelanja sama kami gitu ya. Nah, kebetulan sekarang ada yang baru gitu. Oh, sekarang banyak sekali yang baru, teman-teman ya. Oke, Pak Yudi, kita mulai dari yang mana dulu? Dari monggo. Batu motif ini aja. Batu motif. Ini ya, ini spesial batu motif. Batu ya, batu motif. Ini kebetulan yang baru, tapi saya belum sempat milih, dicampur aja gitu ya. Gitu ya. Ada tapak jala, kuse, jungjung derajat, gitu, lapat gitu ya. Oke. Di harga pas 100 ribuan saja dengan sebagus ini. 100 ribuan. Ini besar kecil juga sama ya, sama. Pak ya? Sama. Sama. Oke, seperti yang sebelumnya ini teman-teman ya. Ini datang lagi, baru lagi ya. Kemarin sudah banyak yang ludes. Ya, ini motifnya masih belum diseleksi, masih campur-campur. Tapak jala. Ya. Nah, ini tapak jala juga ada. Lam alip. Lam alip, Pak? Ya, ini. Oh, gitu. Oh, lam alip. Motifnya. Biasanya orang-orang Chinese apa itu pesen gini banyak ke saya. Oh, gitu ya, Pak ya. Karena natural terus harganya murah gitu. Iya. Kalau udah ikat perak bisa mahal ini, Pak. Iya, iya, iya. Kan berhubungan sekali ya, Pak ya, dengan logonya ini. Sehingga daya minatnya cukup tinggi. Gambar ikan, lam alif, angkat. Ini gambar ikan, Pak. Sama besar kecil, harga sama.
Pak, ini sebesar ini masa 100, Pak? Sama, 100.000 saja. Masya Allah. Yang beli ke kita karena bisa jual lagi gitu, biar bisa jual lagi gitu. Baik. Oke, teman-teman, ini motifnya seperti ini ya. Menurut yang punya ini motifnya gambar ikan ya, atau lam alif gitu ya. Kemudian ini diameternya sekitar 40 x 80 mm. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ketebalannya atau timbulnya ini sekitar 10 hingga 12 mm. Nah, gitu. Dan ini berat sekali karena ini batu natural. Jenis batunya dari apa ini, Pak? Itu jenisnya Sulaiman Batu Raja, Pak. Sulaiman Batu Raja. Oke. Tembus bolak-balik ini motifnya. Ini dihargai saat ini 100.000 saja. Semua rata ini ya. Oke. Nah, ini masing-masing 100.000-an, besar kecil disamakan. Oke, banyak sekali ini, saya tunjukkan lebih dekat. Ini macam-macam motifnya. Ini angka 8. Kemudian iya, ini motifnya juga bagus. Ya, macam-macam. Kemudian yang di sebelahnya ini juga seperti ini, mirip-mirip junjung derajat ini ya. Seperti ini. Ini logonya Ying Yang. Ya. Oke. Kalau cari ini yang ada motif logo Ying Yang, yang paling tepat adalah di Yudhistira Gemstone Surabaya. Ini kuda laut ya, Pak? Ya, pokoknya gambar, Pak, itu. Iya, Pak. Jadi kita itu gosok itu gak sembarangan gosok kalau batu gini gitu. Kalau dipotongnya bagus baru dijadikan gitu. Iya, kalau iya. Gak bagus enggak gitu, iya, Pak. Iya. Karena khusus batu pilihan layak perak biasanya gitu. Yang ahlinya kan lebih ini ya, Pak, ya lebih paham. Nah, ini motifnya apa gitu ya. Nah, ini. Kalau saya sih menganalisanya sih seperti kuda laut. Bagus ini, teman-teman. Ya. Atau bisa juga burung. Nah, gitu. Kemudian yang lainnya. Tapak nah, jalak. Tapak jalak tuh dalamnya itu X. Nah, ini dobel-dobel gitu ya, Pak, ya. Nah, ini, Pak. Oh, lihatnya gitu ya, Pak, ya. Silangnya. Oke. Jadi jika sinyala baru lebih jelas. Sebelah sini, Pak. Sebelah sini. Ya, ini cukup jelas, teman-teman. Ya, transparan. Kalau ingin lebih jelasnya lagi nanti dikasih ini, dikasih senter. Transparan, agak kecil ya, tidak terlalu besar ini. Ya, ini. Ya, ini cukup bagus. Nah, sekali lagi ini 100.000-an. Kemudian ini lanjut lagi ke sini. Ini lapat Allah, Pak. Lapat Allah. Nah, ini iya. Kebetulan kami dapat bongkahannya yang terbaru gitu ya. Ini yang baru ya, Pak, ya? Ah, yang baru. Okay. Nah, hasil jadinya kayak gini, Pak. Nah, kalau udah jadi lebih jelas kalau udah dinaikin ring gitu, Pak. Boleh saya lihat? Boleh, ya, boleh, Pak. Ini natural alam, Pak. Ya Allah, ini ada lagi. Wih. Sangat bagus ya, hampir sempurna ini, Pak, lapatnya ya. Jadi sekali lagi, teman-teman, ini benar-benar natural ya. Ini dikemas dengan ring alpaka ya, dengan pertujuan ini ya, biar harganya terjangkau, biar harganya terjangkau ya. Tapi lapatnya ini, Pak, sangat jelas. Kalau yang ini kita kasih harga seperti biasa 100.000-an. Kalau yang ini beda tentunya. Oke, nah, boleh disampaikan tak, Pak, harganya yang ini, Pak? Yang ini ya masuk ke WhatsApp saya aja lah. Oke, seperti biasa, teman-teman ya. Ini tinggal make ini ya, tinggal make. Ini nanti di request perak kasih memo, memo apa saya kasih siap. Oke. Nah, ini di request, kemudian pakai ringnya yang lebih berkualitas lagi, pakai perak ya. Ini monggo segera menghubungi Bos Yudhistira Gemstone Surabaya. Selak laku ini, selak payu. Ya, ini kalau yang ini kan satu nih, Pak, ya. Kalau yang lain kan yang ini ya. Nah, ini monggo, teman-teman. Ayo, ini buruan-buruan. Bagus. Alpaka aja bagus loh, Pak, ini.
keren-keren. Ini contohnya ada kayak gini. Oke. Ini 8 semua. Kemudian ini yang lain teman-teman ya, ini saya ditunjukin oleh Pak Yudi. Kalau ini enggak 100 ribuan ya, ini langsung ke WhatsApp saya aja, masalah harga gampang lah. Iya, oke. Nah, ini 8 semua. Natural alam, Pak. Request sertifikat boleh, di request ring perak boleh. Cuma ini saya sengaja ringnya alpaka. Oke. Jadi ini ringnya alpaka semua ya, Pak ya. Kemudian kalau request, Pak, bisa disampaikan berapa lama? Kalau request perak, insya Allah antara 3 harian lah. Oke. Sama memo sertifikat juga 3 hari. Karena apa itu? Karena ngantri gitu ya, kalau yang pesan peraknya. Ya, ada waktu ya. Oke, termasuk ya lumayan cepat lah ya prosesnya. Karena memang semua banyak yang tahu lah kalau antri seperti itu. Nah ini teman-teman ya, yang ini angka 5. Iya, satu bahan Pak sama itu. Oh satu bahan? Satu bahan, okay. Ini kan sama. Pak, batunya jenis apa Pak yang ini? Kalau ini batunya, kalau nggak salah ya mohon maaf, dari Tasik ini Pak. Bahannya dari Tasik? Bahannya dari Tasik. Kita dapat, bongkahannya besar cuma nggak semua dapat gini semua Pak. Oke. Jeleknya itu banyak sekali. Ini dari sekian banyak bongkahan karungan segini itu, pengen dapat berkualitas seperti ini tuh. Kebuangnya banyak gitu. Kebuangnya banyak. Oke. Jadi penyeleksiannya jadinya lebih sedikit gitu ya Pak ya. Ya memang sulitnya di situ ya. Makanya ini mencari motif yang natural seperti ini. Ini bisa dibilang langkah ya. Nah ini angka 3 atau nah, bisa lafadz Allah ya. Lafadz Allah. Nah, kemudian ini gambar bunga Pak. Kalau saya melihat itu bisa juga kapal ya Pak. Kapal di tengah laut, sebentar, sekilas ya, sepintas. Ya, sepintas ini bisa juga bunga, bisa juga kapal yang ada di tengah laut gitu ya. Oke, motifnya sangat cantik. Ya, lafat banyak sekali di Yudhistira Gemstone Surabaya. Ya, monggo Pak, disimpan lagi yang ini. Nah, kemudian ini kita bergeser ke sebelahnya. Tarung derajat ada. Ini sersan Pak, cuma berbentuk petuk gitu. Iya. Biasanya sih saya pilih junjung derajat, lam alif. Cuma ini karena baru datang ya. Ya saya campur aja Pak. Campur. Iya. Iya biasanya disendirikan. Biasanya disendirikan. Iya. Tidak apa-apa Pak. Yang penting informasinya jelas ya. Nah, dan ini semua juga 100-an ya Pak ya? Sama, kita jual harga murah saja 100 ribuan. 100 ribu. Ya. Ya ini junjung derajatnya juga jelas banget ya. Nah, oke. Angka 8-nya. Ya. Wow, bagus sekali ini. Loh, jelas sekali. Ayo monggo bapak-bapak yang sedang dinas atau sudah pensiun. Ini bagus sekali ya, nanti dibentuk dengan ring yang lebih berkualitas ya, supaya lebih cantik. Nah, ini juga jelas. Ya, natural. Kalau batunya jenisnya ini beda-beda ya teman-teman ya. Yang terpenting kita bisa menemukan bentuk motifnya dulu di sini. Untuk masalah jenis batunya nanti akan diberikan penjelasan oleh Yudhistira Gemstone Surabaya. Oke ya. Kemudian ini ada lagi yang combong ya. Kalau yang ini jenis batunya apa ya Pak rata-rata? Ini kebetulan kami ya bukannya seluruh Indonesia bongkahan saya beli Pak. Ya, Pak ya. Mulai dari yang utama ya Sulaiman Batu Raja itu dari Batu Raja, Lampung ya. Pacitan, Sulawesi, Karangnunggal. Karangnunggal itu Tasik Pak ya, nama tempat. Oke. Dan ada juga batu dari Trenggalek gitu, campur-campur lah. Trenggalek. Oke. Sulawesi, Kalimantan. Oh Kalimantan ada. Saya dari motif gini. Oke. Cuma sekarang kebetulan kalau lagi Kalimantan lagi apa merosesan Pak, belum ada yang jadi gitu. Oke. Pokoknya apapun bongkahan saya suka, makanya saya beli dibikin di rumah gitu di Sukabumi gitu ya. Ya jadinya campur-campur seperti ini ya Pak ya. Campur-campur. Okay.
Dan mohon maaf Pak ya, sedikit tambahan dari saya. Ini kan banyak yang nanya gitu, natural apa asli, apa sintetis. Ini Pak yang saya promosikan khusus yang batu 100 ribuan, gak ada yang sintetis Pak ya. Semuanya natural alam gitu ya. Oke. Kalau yang sintetis itu harganya kan 5.000, 100 per kodi itu. Nah itu campur, ada batu asli, ada sintetis, nah itu sesuai hargalah gitu. Iya, dan itu sebenarnya juga pernah kita sampaikan ya Pak ya. Jadi yang sintetis harganya 5.000 ya, seperti kemarin itu. Mungkin masih butuh diinformasikan secara terus menerus Pak, nanti kalau misalkan tahu sendiri pasti akan percaya. Nah gitu ya Pak ya. Nah, yang pasti di sini amanah tentang keasliannya ya. Saya menyarankan teman-teman kalau mau ingin lebih jelas ya, monggo datang ke lapak ya, atau menghubungi nomor kontaknya Yudhistira Gemstone Surabaya. Jadi di Yudhistira Gemstone Surabaya ini stoknya cukup banyak sekali ya, berbagai macam motif ya ada di sini, dengan bermacam-macam jenis batu juga ya. Ada pusar bumi angka 8, kemudian mau cari yang montok juga ada. Nah ini luar biasa ya. Iya, montok sekali nih timbulnya seperti ini ya. Iya, cantik, seger, manis ya. Habis dari salon. Manis, tapi kalau di ini enggak ada rasanya, cuma dilihat aja manis gitu ya kelihatannya. Pusar bumi original 100.000 ya Pak ya? 100.000 saja semua. Wih, Pak. 100.000-an wes banyak sekali. Oke, Yudhistira Gemstone Surabaya memproduksi dengan para ahli-ahlinya ya. Jadi ketemulah bentuk-bentuk yang cantik-cantik dan luar biasa ya. Oke, yang lainnya ini banyak sekali ya. Ini masih campur-campur, belum di sendirikan gitu ya Pak ya. Ini karena baru datang Pak, baru datang soalnya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini kebetulan yang terbaru Pak. Oke. Ini yang terbaru ya Pak ya. Oke. Ini baru selesai pasang Pak. Iya. Jenis batu aki ya. Ini udah laku nih sebagian Pak. Oh, yang ini sudah laku ya Pak ya. Sudah laku. Oh, Kauman ini. Oke, ini teman-teman ya, kita informasikan hasil produksi yang baru dari Yudhistira Gemstone Surabaya. Nah, ini motifnya juga campur ya Pak ya? Iya, campur Pak. Kemudian ini ring-ringnya gimana Pak? Kalau ini saya khususkan Pak ring alpaka aja biar terjangkau Pak harganya Pak. Dia kalau yang di sini kita kan ngemban gitu, tambah modal. Di harga mulai dari 200.000 Pak. Ini sampai ya? Sana. Oke. Oke teman-teman, ini saya informasikan yang di depan ini ya, ini harganya berkisar mulai 200.000-an ya, mulai 200.000-an dengan motif yang bermacam-macam. Kemudian ringnya ini dari alpaka semua rata-rata ya. Nah, kemudian jenis batunya natural semua dan berbeda-beda jenis ya. Jadi kita mengunggulkan yang motifnya ya Pak ya. Nah, yang motifnya yang bagus-bagus. Nah, bagi teman-teman di luaran sana, baik mau digunakan sendiri atau dijual kembali, nah yang paling tepat adalah monggo datang ke Yudhistira Gemstone Surabaya. Pilihannya banyak sekali ya. Ini saya akan tunjukkan salah satu motif yang viral gitu ya Pak ya. Yang ini ya Pak ya. Oh iya. Jenis lagi rame banget itu Pak. Iya. Permisi ya Mbak ya. Iya. Nah, ini nama motifnya merah hati ayam. Merah hati ayam ya. Merah hati ayam. Hati ayam itu sebutan orang Madura aja Pak. Kalau di Jakarta beda lagi itu. Apa Pak? Bisa disebut karnelian lah inilah. Oh, cuma ini kan iya, kalau karnelian agak merah ya. Lebih keren ini, namanya ya Pak di sana. Ini coklat gitu. Oke. Okay, okay. Iya, hati ayam. Iya. Ini contohnya banyak. Wih. Eksklusif semua ini ya. Kalau ini udah pasti pilihan Pak barangnya. Iya. Pak. Oke teman-teman, seger-seger. Buat iya. Ngelamar cewek ada Pak ini. Warna mana Pak? Gambar love. Nah, langsung diterima nanti Pak. Oke ini. Rekomendasi ya dari Bos Yudhistira.
bagi cowok yang mau lamaran katanya ya, ini direkomendasikan, ayo ambil. Sisa paya gosok itu Pak. Iya. Lagi, Pak. Ini motifnya ketemu love katanya ya. Tapi ini kalau dihadiahkan kan dari ceweknya ya Pak ya. Bebas lah. Bebas ya. Oke oke. Ya ini bagus. Pak kalau yang ini nih Pak ya. Iya. Ini dihargai berapa Pak? Ya kalau itu. Yang ini loh Pak ya. 300.000 aja Pak. 300.000 nah. Ya. Buat apa mahar ya namanya. Nah. Ininya anti karat. Alpakanya yang super ya, bukan yang aloy ya. Alpaka super. Nah, okay. Kan ada dua Pak, ada aloy ada yang super. Kalau okay, ini anti karat okay. Hampir okay, okay, ke okay. Mendekati perak. Nah, bagus. Oke. Okay. 300.000 ya. Bagus. Love atau bisa juga buah apel ya. Mendekati. Ini motif apa Pak? Yang mana? Ini. Kalau ini kok? Apa? Satria Baja Hitam ya? Oh gitu ya. Satria Baja. Jantung hitam. Bisa yang sudah suka merokok Pak. Iya Pak. Jantung. jantung. Topengnya Satria Baja Hitam juga bisa. Kalau saya kemarin ketemu di sana ini disebutnya, tapi jelasan ini sih itu namanya Gunung Kembar gitu Pak. Ada yang nyebutin gitu. Iya. Macam-macam ya. Hmm. Nah ini juga ada motif bagus teman-teman ya. Ini gambar ikan Nemo, ikan badut Pak. Apa Pak, ikan badut? Nah, gini. Kalau ikan. Oh kalau kayak gini nih Pak ya, ikan badut. Itu ada kartunnya ikan Nemo. Oke, tapi kalau seperti ini Pak, tadi saya pertama kali melihat, ini kayak wanita pakai topi. Kayak pakai gende. Iya, kayak gitu. Oh iya bisa. Oh iya Pak baru lihat. Iya. Kayak, kayak seorang putri yang sudah berumur menggunakan topi gitu ya. Iya semacam itu kayak putri Diana. Oke okay. Ya bagus-bagus ya motifnya yang, ya yang banyak ditanya yang merah putih Pak. Merah putih udah banyak laku gitu. Yang kemarin itu Pak. Pak kalau ini kan yang kemarin mohon maaf ya. Saya sedikit ulas kembali ya, ya ini yang harga 100.000 okay. Ini yang 200.000 Pak tentunya beda ya. Oh iya. Nah ini 200.000 ini 100.000 barangkali takut ketukar gitu ya. Oke okay. Dan kualitasnya beda gitu ya. Yang ini 200.000. Kalau ini request bisa kita emang produksi banyak gitu. Nah asli dari natural alam. Oke okay. Yang ini request bisa ya, pesen untuk dijual kembali juga bisa teman-teman ya. Nah kalau yang ini Pak request kan juga bisa juga kan? Oh request bisa insya Allah bisa, bisa. Kalau bisa. Tersedia bahannya gampang lah. Cuman yang lebih disarankan yang ini ya Pak. Yang merah yang murah. Oke okay. Oke kita lanjut lagi, ini ada. Motifnya ya bagus-bagus ini teman-teman ya. Ada angka 8, yin yang, kemudian ini ada bergambar seuntai tali diikatkan atau semacam apa benda gitu ya. Ini junjung derajat juga ada. Pak ini besar sekali Pak. Oh itu gambar pedang Pak. Ini gambar pedang. Oh gitu. Murah Pak, 200.000 aja Pak. Ini 200.000. Itu jumbo. Ringnya juga susah Pak, yang gitu. Iya. Terus, alpaka ya Pak ya. Iya alpaka. 200.000. Ayo, paling besar ini. Ya. Sebentar. Mantap. Iya mantap cincinnya Pak. Tangannya ini yang nggak mantap ini. Iya ini tampilannya besar sekali. Nah kalau yang ini diameternya sekitar 30x60-an gitu ya. Jadi oval banget. Kemudian ketebalannya sekitar 5 mili ya, kemontokannya. 200 ya Pak? 200.000 aja Pak. 200.000 saja ringnya alpaka. Ini cantik ya. Tapi kalau borongan gampang Pak lah, bisa diskon kalau okay. Ngambil banyak biasanya. Kalau ambil banyak ada diskon. Nah, kebetulan iya. Kami kan dari luar kota, banyak langganan yang borongnya lebih dari 40 biji Pak. Oke okay, oke. Okay, okay. Jadi iya, kita iya. Harganya otomatis bonus juga dapat, diskon harga dapat gitu. Bonus dapat, diskon dapat ya, double-double. Oke okay, teman-teman ini saya nggak bisa mengulas satu persatu ya, saya cuma bisa menunjukkan berbagai bentuk ya ada di sini ya.
macam-macam. Pak, yang ini batunya apa, Pak? Kalau ini kecubung, Pak. Kecubung. Ini juga natural kecubung ya, Pak? 100% ya? Asli, Pak. Ya. Kita yang cutting juga punya, Pak. Oh, yang cutting. Nah, permisi satu ya, Pak ya. Boleh. Ini yang cutting. Oke. Pak, kecubungnya Kalimantan atau gimana, Pak? Ini mohon maaf ya, kali ini dari Brazil barangnya. Cuma 100% asli, Pak. Kalau asli Indonesia saya punya ini, saya perak ini, Pak. Oh iya. Ini dari Bungur Tanjung, Pak. Okay. Bungur Tanjung Bintang. Yang ini ya, Pak ya. Sumatera. Oke. Okay. Ini yang sudah dikemas dengan menggunakan ring perak ya. Pak, kalau ini harganya bisa disampaikan? Kalau ini, Pak, jujur aja ditawar 1 juta, cuma saya kalau lebih dari itu gampang lah. Ada langganan saya nawar 1 juta, cuma nggak saya kasih gitu. Belum dikasih. Seharusnya minimal berapa, Pak Yudi? Bisa di, itu di harga 1,5-an, Pak. Oh iya, minimal segitu ya, Pak ya. 1,5-an. Kalau ini dari Brazil, saya jual murah aja, Pak. Dari Brazil? Harganya murah. Di harga 500-an, Pak. 500-an ya? Ini juga sama ya, Pak ya? Sama, Pak. Oke. Okay. Itu natural alam. 500 ribuan ya. Ini bentuknya cutting ya. Kecubung Brazil. 500 ribuan. Ini stoknya banyak atau hanya ada di sini? Kalau yang cutting cuma sedikit, Pak. Kalau yang gini alhamdulillah kita banyak, Pak. Oke, okay, oke. Okay. Yang cutting yang untuk sementara yang ini, teman-teman ya. Jadi stoknya Yudhistira Gemstone ya. Ini sekali lagi 500 ribuan. Oke. Okay. Kecubung Brazil. Kalau ini murah, 100 ribu saja tinggal pakai, Pak. Oke. Okay. Murah, Pak, ini, Pak. Murah banget. Sebentar. Ini batunya jenis apa, Pak? Jenis kecubung juga sama. Okay. Ini jenisnya sama sama ini. Oh, gitu ya, Pak ya? Jenisnya sama. Ini cuma cutting, ini enggak cutting. Ini tinggal pakai 100 ribu aja, Pak. 100 ribuan yang ini. Permisi, boleh saya angkat ya, Pak ya? Ini kecubung Brazil ya, Pak ya? Ini yang sudah jadi, ringnya alpaka ya, Pak ya? Ya. Nah, ini cuma 100 ribuan, tinggal pakai. Ini bisa, ini Pak ya, ambil kodian gitu juga bisa ya, Pak ya? Bisa, Pak. Kebetulan kita banyak langganan itu yang ngambil kodian gitu, Pak. Oke, teman-teman. Jadi stoknya jangan khawatir di sini. Stoknya cukup melimpah ya yang jenis ini. Ya, banyak sekali. Sekali lagi, 100 ribuan. Kalau satu kodi, Gampang lah. Masuk di WhatsAppnya Bos Yudhistira Gemstone Surabaya. Oke, Pak, luar biasa. Yang ini 100 ribuan. Nah, yang ini tadi masih belum saya shot ya. Ini ada lafat. Iya, bagi teman-teman yang suka ini. Yang biasa untuk menganalisa gambar-gambar motif ya, sekali lagi di Yudhistira Gemstone ini banyak sekali pilihannya ya. Nah, ini seperti ini, pusar bumi ada ya, macam-macam. Oke, banyak sekali. Tadi yang di sini harganya berapa, Pak? Mulai dari 200, Pak. Oke, mulai dari 200 ribuan ya. Oke, silakan, Pak. Oke, kita lanjut lagi yang banyak yang nanya ini, Pak, batu sakral kembali saya hadir, Pak. Baru datang, Pak. Iya. Ini batu unik. Ya, batu unik, batu sakral ya. Batu sakral asli, harga murah, Pak. Oke. Natural alam. Murahnya berapa, Pak? Di harga 100 ribuan saja. 100 ribu. Nah, kalau ini 50 ribu. Ini yang ini 50 ribu. Ini 150. Oke. Kol buntet, Pak. Kol buntet 150 ribu motifnya aja. Motifnya. Ini sama ini nih. Oke. Amin, okay. Saya ke sebelah sini kan. Yeah. Ini bahannya sama, Pak. Iya. Yeah. Kalau ini kita jual murah 100 ribu, ini 150, Pak. Oke. Ini, Pak. Menarik sekali, Pak ya. 150-an. Stoknya enggak ada lagi, Pak. Itu aja. Wah. Ini kalau enggak diambil, cepat habis ini. Ini motif kol buntet, teman-teman, bolak-balik ya atau tembus ya. Ini stoknya tinggal 4 ini ya, 150 ribuan. Besar kecil sama. Nah, kemudian yang ini bahannya juga sama, cuman ini bentuknya batu. Ini termasuk batu sakral atau gimana, Pak? Iya, termasuk batu sakral. Oke, termasuk batu sakral ya.
Ini harganya 100 ribuan. Motifnya seperti ini. Ya, cukup banyak ini stoknya. Ya, 100 ribuan. Nah, kemudian yang lainnya ini juga ya, ada apa namanya? Yang mana Pak? Yang ini kayak gini. Oh, itu mata keteran kalau di sini. Mata keteran. Ada mata-matanya gitu Pak. Iya, mata keteran, mata ikan itu ya Pak ya. Sama Pak. Oke, yang ini berapaan Pak? Kalau yang ini ada dua harga Pak. Oke. Ada 50.000 sama 100.000. 50 hingga 100. Nah, oke. Murah Pak. Nah. Kemudian yang ini ada semacam badarnya gitu ya Pak ya. Badar emas atau perak gitu ya. Ini warnanya ke kuning-kuningan. Iya, cantik-cantik, mulus-mulus, manis-manis. 50.000 hingga 100.000-an yang di sini. Kemudian yang di sini Pak. Kalau ini kebetulan kami baru dapat, ini harga 100.000-an saja Pak. 100.000-an. Bagusnya minta ampun Pak ini. Iya, seger-seger. Antik. Nama motifnya apa Pak kalau kayak gini? Kalau di sini umumnya sih telur kodok, tapi nama umumnya itu kembang hujan Pak, batu kembang hujan. Total gitu Pak. Atau telur kodok ya, telur ikan juga bisa. Iya Pak, kayak telur yang sudah ngumpul gitu ya Pak ya. Orang kasih nama bisa-bisa aja. Iya, telur kodok ini terlihat mewah warnanya. Oke, 100 ribuan ya Pak ya, yang di ya, sini? 100 ribuan. Murah saja. Oke, lanjut lagi. Dan nah, ini Pak, saya sedikit jelasin ya. Iya, silakan Pak. Khusus batu yang ini, ini treatment Pak ya. Oke. Nah, ini, tapi treatmentnya treatment bagus. Oke. Ini bisa hitam kayak gini, ini treatment Yaman Ulung namanya Pak. Oh, Yaman Ulung itu. Harganya 50 ribuan saja Pak, mau combong. Kalau combong kan ini yang mahalnya, yang murahnya ada kita kodian murah. Cuma ini yang pilihannya. Pilihan aja. Ya Pak ya. Ini juga Yaman Ulung. Ah, sama, cuma combongnya. Sama. Ini center merah Pak. Oke. Nah, sebentar ya Pak ya. Iya, tembus. Tembus merah. Iya, Yaman Ulung ya. Pak, ini dikemas dalam plastik seperti ini. Ya, berarti jualnya biar gak berat aja berarti. Oh gitu ya. Nah, tapi jualnya per bijian kan. Bijian enggak apa-apa, okay. Boleh. Iya, sampai berapa Pak? Harganya 50 ribuan saja Pak. 50 ribuan Yaman Ulung. Soalnya kan banyak yang anu gitu. Takutnya ada yang kena tipu asli-asli. Oh, ini treatment Pak. Oke. Okay. Ya biar sama-sama enak, langganan enggak kapok okay. Gitu. Okay. Nah, kita tapi yang jujur. Pasti di Yudhistira Gemstone Surabaya ini cukup aman teman-teman ya. Jadi sangat recommended ya, karena lapaknya sudah jelas, kemudian legalitas yang lain juga cukup jelas. Ini beliau sendiri yang menyampaikan, jadi jangan khawatir belanja di Yudhistira Gemstone Surabaya. Nah, Yaman Ulung ya Pak ya, berapa tadi 50-an? 50 ribuan saya Pak. Saat ini hanya 50 ribuan, oke. Kemudian yang combong ini Pak, berapaan Pak? Combong 50 ribuan juga Pak. Oh sama, oke. Ini yang combong macam-macam teman-teman ya, tembus. Ini kan yang kodiannya ada ini. Cuma... Iya tadi saya lihat itu Pak. Jenis batunya juga sama ya Pak ya? Jenis sama ini? Iya. Jenisnya sama, cuma ini agak murah Pak. 10 ribuan ini. Ini 50 ribu. Ini 10 ribu. Nah, yang ini 10 ribuan. Nah. Murah-murah. Pak, ini kalau sekodi bisa ini Pak ya? Bisa 200 ribu Pak. Sekodinya 200 ribu yang ini. Ya. Jadi batu natural, combong semua ini. Jadi pilihan semua yang combong. Yang ini lebih pilihan lagi. Oke Pak, sudah jelas Yaman Ulung. Kemudian yang berikutnya. Ini motif baru juga Pak. Motifnya nggak sampai ada nun ini dari fosil Pak. Huruf nun ini Pak. Oke. Nggak sempat saya sortir gitu langsung aja karena baru datang ya barangnya. Iya. Katanya orang Kutbah ini. Oke teman-teman, ini ada lafat lagi ya kita temukan. Nah ini menurut yang punya ini seperti huruf nun ya. Nah ini, iya ada titiknya lagi. Ada jadi titiknya. Lebih jelas ya. Oke. Bahannya fosil Pak, natural itu. Ini bahannya fosil. Kayu udah membatu lama ribuan tahun itu, jadi fosil namanya. Oke.
Jadi ini fosil asal mulanya kayu yang sudah lama sekali sehingga membatu gitu ya, menjadi fosil. Nah ini membentuk huruf nun ya. Monggo yang berminat. Nah ini hurufnya nun ya. Kemudian ini sisi naga ya Pak, apa itu? Kalau ini Pak, batunya saya dapat dari Garut ini Pak. Dari Garut. Motif pada motifnya. Motifnya seperti sisinya naga atau sisinya buaya. Uratnya kelihatan banget ya gambarnya ini. Nah, ya. Ini cuman satu di antara yang harga murah, banyak. 100 ribu saja. Ini 100 ribuan Pak. Oke. Bandrolnya 100 ribuan teman-teman ya. Ini cukup besar ya, cukup lebar. Motifnya ada yang macam-macam yang lainnya ya. Nah, seperti ini. Macam-macam. Ini ada motif ya. Bangau seperti bangau. Iya, Pak. Yang berdiri gitu ya. Betul itu Pak. Iya. Gambar. Oke, cuma satu yang ini. Memang susah sekali cari gambar yang benar-benar. Batu Robi. Ini batu apa Pak namanya Pak? Oh ini batu Garut Pak. Batu Garut. Oke. Iya, agak tembus ini. Nah, ini yang lebih jelas. Oke, 100 ribu Pak. 100 ribu saja Pak, 100 rata ribu. Saya. Oke. Iya. Soalnya kan kita glosir, agen iya. juga. Tapi kalau mahal-mahal kan orang lain nggak bisa jual lagi Pak. Iya. Gitu. Yang penting bisa mengimbangi produksinya ya Pak ya. Siap. Oke, yang lainnya ini, wih, uratnya kelihatan. Ini asli Pak, kendit itu. Ini kendit serambut ya. Kenditnya itu. Tembus sampai bawah. Wih, tajam sekali. Ayo, monggo 100 ribuan. Loh, ini juga ada di sini ya. Motif kendit 100 ribuan. Ini Banyumili atau gimana? Iya, Banyumili kendit sama. Iya, hampir mirip ya. Ini Banyumili, teman-teman ya. Kelihatan tajam. Ayo, monggo 100 ribuan. Oke. Ya, banyak sekali ya teman-teman sekalian, stoknya ya, motifnya banyak sekali. Cuman motif yang sama itu jarang sekali ya. Ini jarang semuanya beda-beda semuanya, pilihannya juga banyak ya. Dan batunya batu natural campur ya. Saat ini hanya ada di Yudhistira Gemstone Surabaya. Oke Pak, lanjut lagi. Kita punya giok Pak, okay. Kebetulan lagi banyak order saya batu gini ya. Oke. Okay. Ini asli dari Birma Pak. Giok Birma gitu. Giok Birma. Harganya murah. Oke teman-teman, ini saya ditunjukkan lagi Yudhistira Gemstone Surabaya. Ini ada giok Birma ya. Wih, stoknya. Ya kebetulan kami datang virus Pak baru-baru ini. Oh ya, iya. Ini contohnya. Oke. Okay. Barangkali mau bijian, kordian silakan lah. Iya. Mau online, mau merapat ke lapak silakan. Oke. Okay. Sama. Ini virus Persia semua Persia ya Pak semua, ya. Pak. Modelnya tidak terlalu besar, tidak terlalu kantoran kecil. Lah. Kantoran atau ideal gitu ya. Nah kemudian yang di depan ini adalah giok Birma tadi ya Pak ya. Giwang-giwang semua Pak. Iya. Wih, cantik sekali Pak ini Pak. Harganya bisa disebutkan Pak ini? 200 ribu saja. 200 ribuan. Virus sama 200 Oke. Okay. Ini boleh dipakaikan Pak Yudi sebentar. Oh boleh. Tangannya. Sebentar. Nah ini ngantor Pak. Wih, keren. Wih, mantep. Mantep Pak ini Pak ya. Ayo monggo 200 ribuan ya, ideal banget ya. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Ini ringnya apa Pak? Kita apa tuh seperti biasa karena harganya harus terjangkau ya, alpaka saja. Alpaka. Biasanya kalau bos saya yang jauh di sana, fashion sertifikat sama perak biasanya di atas 1 juta semua. Sama karena peraknya aja mahal, perak murni gitu Pak. Iya. Kalau udah ring alpaka, kita murah aja. Oke. Okay. Ya. Jadi ini yang langsung bisa dipakai ya, harganya cukup harga merakyat. Oke,
Nah, kemudian selanjutnya yang virus Persia. Nah, modelnya ada yang bulat, ada yang oval, ya. Kemudian kalau pengen motifnya atau gambarnya yang kelihatan urat-uratnya lebih tajam. Nah, ini cukup tajam, ada badar peraknya ini. Oke. Iya, seperti ini, ya. Cukup ideal. Ya, virus Persia. Ringnya alpaka, ya. Jadi harganya sangat terjangkau di sini. Siapapun bisa beli di sini. Pak, yang ini dihargai berapa, Pak? Yang virus 200.000 saja, Pak. 200.000 juga. Wih, jadi yang di sini 200.000-an semua, ya, Pak. Oke. Cantik-cantik, mungil-mungil. Ideal-ideal. Nah, ini juga ya, bagus ini. Jadi tipis sekali. Kalau seperti ini saya tunjukkan diameternya ya. Sekitar 10 kali 12 mm. Kemudian timbulnya sekitar 1 mm. Iya, ringnya alpaka. Saat ini dibanderol 200 ribuan. Oke, banyak sekali pilihannya. Pak, ini kalau ambil kodean juga ada diskonnya, Pak, ya. Siap. Oke, buat teman-teman dimanapun berada, bagi yang ingin dijual kembali ya, monggo datang ke Yudhistira Gemstone Surabaya ya. Harganya bisa dinego ya. Kalau ambil banyak beda, kalau ambil ngecer juga bisa dilayani. Oke ya, Yudhistira Gemstone Surabaya memang mantap. Oke, Pak. Yang ini gimana, Pak? Ya, yang ini rasanya bisa request emban kayak gini. Oke. Kalau orang apa itu? Orang-orang luar gendongan biasa namanya ya. Kalau di sini emban, kalau di Jakarta ring gitu, beda-beda. Oh iya. Kalau emban di sana gendongan maksudnya. Kalau daerah Kalimantan itu namanya gendongan. Oh gitu. Iya. Iya, di sini emban, di sana ring ya, Pak ya. Ada yang iket gitu. Ya? Iketan bisa gitu. Bisa okay. Pak pakai gini gitu. Okay. Mau beli gininya aja nggak apa-apa. Okay. Kebetulan kami barangnya banyak, stok baru datang gitu. Okay. Pak, kalau bijian ini, ya? Seperti ini. Nah, misalkan kalau ambil grosir juga tetap kodian ya, Pak ya? Iya, bisa. Oke. Nah, harga ecernya berapa, Pak? Dari mulai 100.000, 150 sampai 200.000 adalah. Oke. Nah. 100.000, 150 sampai 200 adalah. Hingga 200.000-an. Ini stoknya banyak sekali, teman-teman ya. Luar biasa, stoknya melimpah saat ini. Virus Persia mulai harga 100 hingga 200. Oke. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, yang di sini banyak sekali ya stok batu natural dan sintetis ya. Ini batunya asli, cuma diukir gitu. Batu asli diukir ya, membentuk lafat atau tulisan gitu ya, Mbak ya. Iya. Oke, yang ini harganya murah, 10.000, satu kodi 100.000. Oke. Yang ini, Mbak, batunya apa? Ini pusher. Iya, bentuk motif pusher. Ya, yang ini tempelan. Ya, oke. Batunya asli. Batunya asli, ya, cuma ya ditempelin gitu ya. Ya, oke, dibentuk supaya ketemu motifnya. Harganya sama ya, Mbak ya? Sama. Oke. Nah, yang ini jenisnya diamond. Diamond sintetis atau silikon anti gores. Oke, sintetis. Oke ya, silikon anti gores. Yang ini harganya juga sama ya, Mbak ya? Sama. Oke, nah seperti ini. Oke, satu kodi 100.000. Kalau ngecer 10.000. Oke, yang ini manik ringin. Oke, namanya manik ringin. Ya, seperti ini warnanya hijau, transparan, batunya asli, kemudian warnanya yang treatment ya gitu ya. Oke. Harganya sama, satu kodi 100.000 ya, Mbak ya? Sama. 100.000-an, kalau ngecer 10.000-an. Oke. Kemudian yang berikutnya, Mbak. Badar besi. Badar besi. Oke. Besi hijau itu. Warnanya hijau. Oke. Ya. Yang ini juga sama ya harganya sama. Ya. Oke. Ini batu asli ya. Oke. Oke, ini juga natural, harganya juga sama, 100.000 per kodi. Ya, kalau ngecer 10.000-an, jadi jatuh harganya 5.000-an. Oke. Nah, kemudian
Berikutnya ini warnanya menyala ini Mbak, jenis ya. Apa Mbak namanya Mbak? Itu Kalimaya. Kalimaya. Yang sintetis. Iya. Harganya sama ya Mbak sama. Ya? Oke. Kinclong. 100 ribuan per kodi ya, bisa makan. Kemudian yang berikutnya ini jenis sama pusar. Iya. Pusar bumi. Iya. Iya, montok-montok ya bentuknya. Iya, memang didesain seperti ini. Modelnya montok-montok tebel-tebel ya. Ini juga sama Mbak harganya, Mbak? Sama 10 ribuan. Sama ya. Iya. Ngecernya 10 ribu, per kodi 100 ribu. Banyak stoknya, teman-teman. Kemudian ini tadi ya, yang model combong. Nah, ini juga disamakan, Mbak? Sama. Oke, tapi satu kodi tadi berapa? 200. Oke okay, ya. Kalau itu mah satu kodinya 200. Oke. Okay. Kenanya 10 ribuan per kodi 200 ribu. Oke, okay, bagus-bagus. Kemudian ini juga combong ya, Mbak ya. Iya, jenis batunya mungkin yang beda ya. Iya. Nah, seperti ini yang hitam, satunya putih. Oke. Okay. Ini harganya juga sama dengan sama. Ini. Oke. Okay. Satu kodi 200 ribu. Per bijinya 10 ribu. Banyak. Stoknya banyak sekali ya, teman-teman. Oke, yang berikutnya yang ini Badar emas ya, batu yang mengandung badar emas. Ini natural ini ya. Natural. Oke. Wih, emasnya kelihatan, badar emasnya kelihatan. Ya. Nah, kalau yang ini berapa, Mbak? Itu kakak sehatnya pasnya. Heeh. 20 aja. 20.000 per butir. Per biji. Oh, per biji ya. Iya. Oke, kalau kodian gitu juga sama, Mbak? Satu kodinya dikatanya 200, kalau bijian okay. 20.000. Jadi satu kodinya 200 ya Mbak ya. Iya. Oke, okay. Badar emas ya, kandungannya ya, ini banyak sekali, kelihatan sekali. Wih. Ya. Oke, okay. Bagi teman-teman yang ingin dijual kembali monggo, di sini stoknya saat ini banyak sekali. Kita lanjut lagi yang sebelah sini Mbak. Oke, okay. Ini jenisnya fosil ya. Kemudian teksturnya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian harganya gimana? Sama 10 ribuan kalau oke. Satu kodi 100 ribu kenanya. Iya. Yeah. Oke, okay. Satu kodi 100 ribu. Nah, ini jenisnya Bospor ya. Karena harganya agak lumayan yaitu 10 ribuan itu ya okay. Karena susah itu Pak bahannya itu. Ini juga bahannya juga susah ya, susah. Pak ya. Oke. Okay. Oke, okay, saat ini 10 ribuan. Satu kodenya berarti 100 ribuan gitu ya, Pak iya, ya. Oke. Okay. Murah meriah. Oke. Okay. Terus kemudian yang ini. Ini jenisnya apa nih? Itu apa anu? Meracium sakral. Oke, okay, merah. Ini yang udah digosok, Pak ya. Oh, ini hasilnya nah, yang sudah dipoles. Belum, karena di sini karena kebetulan banyak yang suka gitu yang gini. Oh, ini yang kelihatan dof gitu ya. Oke. Okay. Merah siam sakral namanya ya, Pak ya. Jadi oke. Okay. Harganya sama 10.000 sekodi 100.000. Jadi jatuhnya 5.000-an. Oke, okay, murah meriah. Kemudian ini yang sudah dipoles ya, Pak ya. Yeah. Oke. Okay. Jadi bening seperti ini ya. Kalau sudah dipoles itu jadi bening ya. Oke. Okay. Kemudian yang ini jenisnya apa, Pak? Itu pancawarna sintetis tapi ya. Iya, sintetis. Pancawarna. Malah 100 sekodi aja. Oke, okay, ini juga 100 ribuan per kodi. Jadi kalau ngecer juga boleh 10 ribuan saja. Nah, kemudian ini motif pol buntut, Pak. Pol buntut cuma ini atasnya asli, Pak. Iya. Cuma bawahnya ditempel gitu. Oh, gitu. Nah, tapi tetaplah okay. 10 ribuan aja. Oke. Okay. Jadi tahu, yang juga. Motifnya ini original atau natural gitu ya, Pak ya. Kemudian dibentuk ditempelin yang dibaliknya ini ya. Jadi proses diproses gitu ya. Nah, harganya murah sekali, Pak, 10.000. Iya, murah. Iya, murah sekali 10.000. Satu kodi 100, Pak ya. Iya, 100. Oke, sama dengan yang lainnya. Oke, yang mau ambil banyak silakan hanya ada di Yudhistira Gemstone Surabaya. Oke ya. Nah, ini stoknya saya kasih tahu. Yang ada di sana juga luar biasa banyak sekali teman-teman ya. Pokoknya kalau lihat-lihat ke sini pasti bikin ngiler ya. Murah meriah modelnya, motifnya banyak sekali. Nah, yang ini apa, Pak? Nah, ini mah motif campur-campur aja. Campur-campur, Pak. Ya. Yang harga murah. Ini batu natural loh, Pak ya. Ya, cuma campuran, Pak, jenisnya. Iya, natural. Campur, tapi gitu. Campuran. Ini tinggal milih.
Tapi harganya sama enggak? Sama, 10 ribuan. Oh, 10 ribuan juga. Masya Allah. Loh, ini motifnya teratai jelas ya. Gambarnya jelas. 10 ribu mawon. Ya. Ini juga ada yang besar. Macam-macam. Semua natural. Kalau perkodinya dikasihnya berapa? 100 ribu saja, Pak. Sama ya, oke. Okay. Bawahan banyak stok. Oh, yang di bawah itu ya, Pak ya? Sama. Masya Allah. Ya, oke, okay, teman-teman, ini stoknya sangat melimpah di Yudhistira Gemstone Surabaya ini. Ya. Mau cari motif apapun ada di sini, ya. Oke. Okay. Di sini agak membayang ya, karena ini di dalam etalase. Jadi yang paling enak ya datang ke lokasi, nanti bisa lihat langsung ya. Ini juga sama ya, Pak ya? Iya, sama, Pak. Oke. Iya, karena banyak sekali stoknya teman-teman ya, jadi kurang lebihnya seperti itu dari Yudhistira Gemstone Surabaya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan banyak yang nengok ke sini ya, stoknya cukup melimpah. Oke, teman-teman, ini saya tambahkan ya, bahwa di Yudhistira Gemstone Surabaya ini adalah merupakan salah satu distributor ya, atau segala macam batu permata dan batu akik yang cukup besar di kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya sendiri Yudhistira Gemstone ya, toko kami buka dari jam 8 pagi sampai jam 4 lebih 20 biasanya, paling lambat sampai setengah 5 lah, jam antara jam segituannya. Kami menyediakan barang-barang dari yang murah sampai yang mahal, insya Allah adalah ya. Dan apa itu? Dan fokusnya kami dari batu motif ya. Ya, contoh-contoh seperti inilah, batu lapat, junjung derajat, kami menyediakan banyak gitu ya. Dan batu-batu permata juga ada ya, pokoknya lengkap lah, insya Allah. Okay. Ada. Dan bagi teman-teman saya semua gitu, seluruh Indonesia yang jauh, yang nggak bisa ke sini, boleh via online, kami juga melayani online gitu ya. Alhamdulillah kami sudah banyak langganan di luar-luar Jawa gitu ya, dan hampir setiap hari kami pakai Tanada gitu ya. Sistemnya seperti biasa, nggak ada sistem COD kalau di Yudhistira Gemstone ya. Sistemnya untuk transfer ke rekening saya, masalah ongkir bayar di tempat boleh gitu ya. Melayani luar negeri juga bisa, sama seperti biasa bank to bank, antar bank, transfer antar bank. Paketnya cuma menyediakan satu kalau keluar ya, cuma lain parcel aja, pesawat Lion Air ya. Ya itu aja mungkin sekedar informasi dari saya. Yang belum kenal sama saya, insya Allah perusahaan kami amanah gitu ya. Baik, itu aja mungkin dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, Pak Yudi, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Oh iya, sama-sama Pak. Terima kasih. Oke. Okay.